Terima kasih masih bersama YPB Mopi. Kali ini kita bakal lanjutin lagi Dragon Ball HK yang baru saja rilis. Setelah sebelumnya Vegeta mengajak Broly ke planet Dewa Kehancuran Beerus, di sana Vegeta menantang Broly untuk bertarung dengannya. Tapi dia tegaskan bukan sembarangan bertarung, tapi memiliki niat membunuh paling kejam. Broly yang gak punya pilihan lain akhirnya menerima tantangan Pangeran Congak untuk bertarung dengannya. Pangeran Congak segera berubah ke dalam bentuk Super Saiyan Blue dan menegaskan dia akan langsung memulai pada perubahan ini. Karena baginya nggak ada alasan lain untuk memulai menggunakan perubahan lain. Mengingat dia tahu kekuatan base Broly saja sudah sangat besar. Selain itu, Pangeran Congak menyadari kalau Broly telah berlatih sendirian demi bisa mengendalikan kekuatan legendarisnya itu sejak pertarungan terakhir mereka. Jadi, Pangeran Congak minta Broly menggunakan semua kekuatan yang sudah Broly pelajari selama ini. Mendengar itu, Broly nampak sangat tertantang. Kemudian, Broly segera ngeden super keras mengeluarkan hasil latihannya di planet Pampa. Melihat dahsyatnya kekuatan Broly, sontak membuat Vegeta melongo untuk terus fokus melihatnya. Dia nggak menyangka peningkatan yang Broly kerahkan sekarang sangatlah luar biasa besar. Gak cuma itu, nampak ditunjukkan auman seorang Ozaru yang legendaris. Meski belum menggunakan Super Saiyan apapun, tapi kita tahu kekuatan legendaris Broly emang gak kaleng-kaleng bukan? Lemo saja sampai kaget gemetaran, dia merasa Broly akan menjadi gak terkendali seperti ketika pertempuran mereka di bumi. Broly masih terus meledakkan kekuatannya yang menyebar di planet Beerus. Sementara, Chilai cukup mengkhawatirkan Broly dan berharap Pangeran Congak gak menyakiti Broly selama pertarungan mereka. Baik Beerus dan juga yang lainnya masih fokus menyaksikan Broly setelah sekian lama mereka nggak melihat. Beerus yang juga pernah merasakan kekuatan Broly karena saat itu dia juga berada di bumi, dia nampak kesal pada Vegeta yang selalu melakukan rencana bodoh. Apalagi baik Goku maupun Pangeran Congak selalu mengacaukan planetnya yang indah dengan semua kekonyolan mereka. Saat ini Broly telah selesai melakukan peningkatan kekuatannya dan nampak diam dulu. Sedangkan Vegeta menyadari kalau Broly telah mendapatkan kendali atas kekuatan Ozaru. Jadi dia memuji hasil kerja keras Broly selama ini yang telah berkembang pesat. Namun gak cukup sampai situ, Vegeta ingin segera mengetes kekuatannya dan langsung gas maju menyerang ke arah Broly. Dia melancarkan tonjokan Saitama yang tepat mengenai perut Broly dan membuat Broly sampai menahan rasa sakit. Tapi Vegeta tegaskan kalau itu masih jauh dari kata cukup. Dia belum selesai untuk menguji seberapa besar peningkatan Broly yang sekarang. Vegeta lanjut menghempaskan Broly dengan keras hingga Broly terpental melayang jauh. Broly yang masih bisa bertahan segera menciptakan sebuah bola energi dan menembakkannya secara bertubi-tubi. Semua bola laser cendol itu meluncur pada Vegeta. Namun, Vegeta nggak takut sama sekali. Dia malah menunjukkan senyuman percaya diri dan segera menangkis semua laser yang mengarah padanya. Melihat hal itu, sontak membuat Broly sampai terkejut. Dia nggak sangka semua lasernya bisa dihentikan. Jadi, Broly memilih untuk menyerangnya saja. Broly meluncur dengan kecepatan tinggi yang ketika akan sampai, Vegeta malah menghindar sangat cepat. Alhasil, Broly nggak mampu mengenainya dengan Vegeta yang telah menjauh dalam hitungan detik saja. Pukulan Broly cuma mengenai tanah dengan ledakan yang besar di tempat itu. Melihat dahsyatnya, bisa dibayangkan seberapa besarnya kekuatan Broly bukan? Vegeta yang gak terima, kemudian segera gas balik menyerang dengan cepat. Tiba-tiba, Vegeta sudah muncul di depan Broly yang sontak membuat Broly melongo melihatnya. Dia makin dibuat terkejut, Vegeta bisa bergerak secepat ini. Akhirnya, pipi Broly terhantam pukulan super keras hingga dia nampak kesakitan. Pukulan tadi yang Vegeta tunjukkan untuk membuat Broly tidak menyerang seperti seekor binatang yang sudah gila. Kemudian, Pangeran Congak kembali gas menyerang pada Broly untuk kembali memberinya pelajaran matematika. Vegeta minta Broly untuk selalu berpikir sebelum menyerang agar tidak membuahkan hasil yang sia-sia. Ketika tangan Vegeta akan mengenai Broly, di situ Broly nampak tersenyum meremehkan. Broly menyemburkan laser besar yang seketika menghantam Vegeta sangat ganas. Pangeran Congak sontak terpanggang menerima laser itu hingga tubuhnya sampai terdorong mundur. Vegeta yang gosong dibuatnya akhirnya menyadari sesuatu, yaitu dia tahu kalau Broly cuma berpura-pura bodoh
agar Vegeta lengah dan akhirnya melakukan serangan balik seperti itu. Vegeta kembali memuji Broly yang telah mencapai peningkatan signifikan, baik dari caranya bertarung sampai berpikir Broly yang di luar Nurul. Meski demikian, Pangeran Congak tegaskan kalau ini masihlah permulaan, bro. Dia akan menunjukkan pada Broly gimana caranya bertarung serius dengan semua pengalaman yang dia miliki. Sementara itu, cerita pindah ke planet Dewa Kehancuran Alam Semesta ke-12 Gin. Di situ, Goku mengajukan permintaan yang sangat nggak biasa kepada Dewa Kehancuran Gin. Goku datang bersama Pados, yang di situ Gin serta Angel menyambutnya dengan penuh rasa penasaran. Goku segera mengungkapkan apa tujuannya, yaitu Goku ingin minta bantuan Gin untuk pergi ke masa lalu. Gin sontak menjadi bingung untuk tujuan apa Goku melakukan perjalanan melintasi waktu. Goku memohon dengan sangat karena dia tahu hanya alam semesta Gin saja satu-satunya yang memiliki mesin waktu setelah semesta ke-10. Sebenarnya, Goku sendiri punya cara lain yang mungkin bisa dia coba. Tapi sekarang, Goku katakan sudah nggak punya banyak waktu, jadi karena itulah Goku datang kepada Gin. Di sini, Gin belum mau menyetujuinya. Dia masih penasaran bagaimana Goku bisa tahu kalau di semesta ini terdapat sebuah mesin waktu. Goku nampak terdiam hingga kemudian dia teringat kepada Black. Jadi, Goku segera ngasih tahu semua itu berkat musuh masa lalu yang pernah Goku lawan. Saat itu, Black menggunakan cincin waktu untuk pergi melintasi waktu. Dan sekarang Goku tahu kalau cincin waktu ada di alam semesta ke-12. Tapi ketika Goku memintanya pada Kaioshin semesta ke-12, orang itu nggak memberikannya kecuali mendapatkan izin dari Gin. Gin lalu menanyakan untuk apa sebenarnya Goku ingin pergi ke masa lalu. Apakah Goku ingin mengulang sesuatu atau merubah masa lalu itu? Karena menurut peraturan para dewa, mengubah masa lalu sangatlah dilarang kecuali dalam keadaan terdesak, seperti yang pernah Whis lakukan pada bumi dulu. Akhirnya, Goku menceritakan semua itu karena energi kehancuran dalam dirinya yang sebelumnya sempat berkonflik dengan Goku. Gin sontak menjadi penasaran bagaimana ceritanya energi kehancuran bisa menyuruh Goku melakukan semua itu. Di situ, Goku segera menceritakan awalnya dia pun terkejut untuk apa Goku harus kembali ke masa lalunya. Energi kehancuran minta Goku untuk ke masa lalu, tepatnya sebelum planet Saiyan dihancurkan oleh Frieza. Yang artinya, Goku akan bertemu dengan ayahnya kembali. Goku sontak penasaran bagaimana masa lalu bisa membantunya menggunakan energi kehancuran dengan lebih baik. Energi kehancuran atau kita sebut saja Black mengetahui kalau tubuh Goku sudah cukup kuat untuk menahan semua kekuatan yang Black berikan kepada Goku. Tapi Black menegaskan kalau pikiran Goku nggak cukup siap, makanya selamanya Goku nggak akan pernah berhasil menguasai energi kehancuran. Jadi yang perlu Goku lakukan sekarang adalah untuk selalu melatih tubuh dan pikirannya hingga pikiran Goku hampir sekuat tubuhnya. Meski demikian, dia tegaskan kalau Goku nggak bisa melakukannya sekarang ketika masih ada bagian yang hilang dalam pikiran Goku. Bagian yang hilang tersebut merupakan ingatan masa lalu Goku sebagai seorang Saiyan. Kita tahu Goku kecil sempat terbentur sangat keras sampai Goku kehilangan ingatan masa lalunya yang ganas. Jadi ingatan gila itu yang ingin Black kembalikan pada pikiran Goku. Jadi Black katakan selama bagian itu hilang, maka Goku nggak akan dapat memahami esensi dari kekuatan energi kehancuran. Sedangkan Goku yang belum tahu maksudnya menanyakan apa sebenarnya bagian yang hilang tersebut. Dia sungguh menunggu jawaban itu. Dan benar aja, Black menjelaskan kalau Goku sewaktu kecil kepalanya sempat terbentur keras hingga kehilangan ingatannya. Sebenarnya itu merupakan bagian utama dari kekuatan Goku sebagai Saiyan. Jadi hal itulah yang menyebabkan semua kenangan Saiyan Goku hilang, yang merupakan kenangan dengan asal-muasal Goku selama ini. Kata Black, bagian itu sangatlah penting demi pembentukan mental Goku. Black menegaskan secara mental Goku tidak lengkap, dan alasan itulah yang membuat Goku tidak siap menguasai energi kehancuran. Jadi dengan memulihkan kenangan ini akan mengembalikan bagian yang sangat penting dari kesadaran Goku yang membuat Goku kembali utuh. Dan pada akhirnya Goku akan siap memahami dan menguasai energi kehancuran yang bakal Black berikan kepada Goku. Setelah mendengar cerita tersebut, Gin merasa kalau apa yang Goku katakan sangatlah masuk akal. Tapi Gin juga memberitahu kalau perjalanan melintasi waktu adalah hal yang melanggar hukum para dewa. Jika Goku tetap memaksa, Gin menanyakan apakah Goku memberi izin agar Gin memberikan hukuman keras pada Goku nanti. Ditambah, G
Gen sedikit meremehkan Goku yang gak mungkin bisa menguasai energi kehancurannya. Karena kita ingat dari semua dewa kehancuran sepanjang sejarah, cuma Picon dan dewa kehancuran semesta ke-6 dulu yang bisa menguasai energi kehancuran. Selebihnya, para dewa hanyalah mencuri energi kehancuran mereka termasuk Beerus. Jadi Gen cuma berkata realistis. Goku yang gak kehabisan akal menyatakan kalau dia punya ide yang bagus. Dengan tatapan serius, Goku menantang Gen untuk bertarung. Jika Goku menang, dia diizinkan pergi ke masa lalu tanpa hukuman. Sedangkan kalah, Goku akan menerima hukuman apapun. Melihat hal ini, sontak membuat Gen dan Angel nampak terkejut. Mereka nggak sangka kalau Goku bakal merencanakan semua ini. Di sisi lain, Beerus dan Whis masih fokus menyaksikan pertarungan Pangeran Conglak melawan Broly. Broly yang kali ini unggul berhasil menghajar Vegeta sangat keras. Vegeta sampai mundur ke belakang, tapi kemudian dia berhasil bertahan. Sedangkan Broly yang masih belum puas kembali menyerangnya menggunakan kecepatan tinggi. Di situ Broly melancarkan lagi tonjokannya dan Vegeta hanya menahannya menggunakan jidat lebarnya. Entah apa yang Pangeran Conglak pikirkan, tapi melihat momen ini sama seperti yang terjadi di Dragon Ball Super Cannon bukan? Pangeran Conglak terdorong mundur sangat jauh hingga bermeter-meter. Nampak dahinya mengeluarkan sedikit darah, tapi Pangeran Conglak malah menunjukkan senyuman pasta gigi. Melihat itu membuat Broly penasaran kenapa Vegeta malah berekspresi seperti itu. Apakah dia meremehkan pukulan Broly? Di situ Pangeran Conglak menegaskan semua tadi cuma pemanasan dan sekarang adalah waktunya untuk serius. Vegeta segera meledakkan kekuatannya membuat Broly sontak terhempas mundur. Ternyata Pangeran Conglak menggunakan kekuatan terkuatnya selama ini yaitu Ultra Ego. Nampak Broly hanya melihatnya dengan penuh keterkejutan. Dengan sangat percaya diri, Vegeta menegaskan bahwa sekarang adalah pertempuran yang sesungguhnya. Wah, nggak adil banget bro. Broly masih dalam base, Vegeta sudah menggunakan Super Saiyan Blue. Sekarang malah tambah Ultra Ego. Itu artinya base Broly emang benar-benar kuat banget kan sebagai Saiyan legendaris. Apalagi kalau dia berubah jadi Super Saiyan legendaris, mungkin bakal selevel dengan Ultra Ego. Meski demikian, Broly nampak panik melihatnya karena baru pertama kali melihat Ultra Ego setelah pertarungan terakhir mereka di bumi. Gak cuma itu, di sisi lain Goku juga terkejut merasakan kekuatan Gen yang saat ini sedang meledakkan energi kehancurannya. Meski ledakan energinya sama seperti Pangeran Conglak, tapi kita tahu kalau level dewa kehancuran sudah di level yang berbeda bukan? Padahal hanya melihatnya dengan serius yang sepertinya dia tahu pertempuran sengit bakalan terjadi. Gen menegaskan dia akan menghabisi Goku sekarang karena beraninya Goku menantangnya bertarung. Padahal dia tahu kalau Goku baru saja menjadi dewa kehancuran, tapi sudah menantangnya dengan percaya diri. Wah, apakah pertarungan mereka akan mengguncang alam semesta seperti yang terjadi pada pertarungan Goku melawan Odisu sebelumnya? Tapi karena manganya baru sampai sini, kita akan tunggu lagi di bulan depan. Gila sih, baik Dragon Ball Kakumei maupun Hakai, ceritanya nggak kaleng-kaleng bukan? Pokoknya serulah. Dan untuk mengisi kekosongan, YPB akan upload beberapa cerita lain yang gak kalah seru juga, sambil menunggu manga yang lainnya rilis. YPB Mupi, channelnya anime masa kini.